Selamat datang di Q&A kedua. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Thunder Expol 04. Bang, coba nge-beatbox. Itu doang. Gampang. Ini Zogo Sari, apa yang membuat lo memilih jadi kreator daripada viewer? Karena kreator, kreator itu keinginan saya untuk menjadi kreator yang bermotivasi dan tidak memilih jadi viewer. Next, dari PRS DKS SMDV, kenapa bisa percaya diri? Karena bisa percaya diri itu dimulai dari keinginan, keinginan tekad untuk percaya diri. Jadi keinginan untuk percaya diri itu dimulai dari percaya diri, tekad untuk percaya diri, jadi bisa percaya diri. Keinginan, intinya keinginan. Next, dari Nabila Safi 25, pilih jurusan IPA apa IPS, SMA apa SMK mas? Saya memilih SMK jurusan seni rupa. Next, dari Olindar Tirtia, kenapa kita tinggal di bumi? Pertanyaan makar ancam apa ini? Ini pertanyaan untuk sains. Saya bukan sains. Betis. Jadi saya nggak bisa jawab. Kenapa kita tinggal di bumi? Di Mars lah, di bumi lah, apalah gitulah. Next, dari Rachel Paras, kenapa kau suka Dokter Bang Karno? Karena Bang Karno mata gurih, nikmat, harga 2.000 men. Next, dari Rika Resa 27, mas, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi animator, pengusaha animator yang sukses, Boboiboy, Monster dan seperti animator-animator lainnya, yaitu saya mau ingin menjadi seperti mereka. Next, ayah dari Ayesha Selena, SMP mana? Saya SMP 27 Semarang. Sekarang mau SMA. SMK SMA lah. Next, dari Fania Putri, udah move on belum? Sudah, saya sudah move on. Next, dari Kiri Data, mas, udah punya pacar belum? Kenapa sih pertanyaan? Saya tuh enak jomblo. Jomblo tuh bebas. Jomblo bebas. Enak bebas. Makanya tuh saya tidak ingin cari pacar. Next, dari Alian Natasha Dewi, reaksimu kalau gebetan tahu lagi dideketin selama ini? Reaksi biasa aja, aku lagi pun juga aku gak ada gebetan. Next, dari Madena, aku gak cari pacar. Hahaha. Setiap aku mau gebet, pasti ada satu orang yang selalu mengganggu. Satu orang itu. Biar aku tulis namanya. Dan aku hancurkan namanya, aku bakar. Lanjut dari Mezra AWR, kok kamu biarinlah daripada orang bajingan. Next, dari Nova Putri, kenal aku gak? Kenal, kamu kelas 7 dari SMP 27. Next, dari Sadang PRTM, kapan 100k subscribe? Sudah, nih biar aku lihat kan. Sudah kan 100 subscriber. Next, dari Andristi Hilmi, tanya sama mami apa arti dari nama Hilmi. Hilmi berasal dari bahasa Arab yang artinya sabar. Ya kayak saya itu sabar orangnya, sabar menghadapi orang-orang yang melecehkan. Boom. Next, dari Setia Prasojo Utomo, bang, apa alasannya muncul hashtag Nopal gagal tampil? Memang mau tampilin apa kok bisa gagal tampil, bang? Hashtag Nopal gagal tampil. Itu tuh rasanya tuh seperti
ya pokoklah. Next dari Dwiki Yusuf 24, umur berapa? Aku umur 16 tahun karena kelahiran saya 2001, jadi 16 tahun kalau dihitung dari sekarang. Next dari Kina Kirana PTR 98, pernah deketin kakak kelas gak? Enggak, saya enggak pernah deketin kakak kelas. Kakak kelas yang deketin saya. Next dari Putri Paramita, kok jadi YouTuber sih bang? Lebih dari TV. YouTube lebih dari TV udah basi woi. Yo, karena YouTube adalah merintis dari awal untuk menjadi yang terkenal. Karena saya ingin menjadi popularitas. Gitulah. Oke, next lanjut dari Cindy Kalista Putri. Kenapa Justin Bieber ganteng? Aku nggak kenal Justin Bieber itu siapa? Nggak kenal, aku nggak kenal. Nggak kenal. Next dari Tirano Ima Putra. Putri sadar rasa jeruk kok enak di siang hari. Mantap. Dari Alfa Sora Gratia, kenapa Anda hitam? Ya karena aku hitam, karena suka bermain di luar daripada rumah, anak rumahan. Kalau aku anak rumahan mungkin aku jadi udah putih dulu, seputih siapa? Seputih Justin Bieber. Katanya aku gak kenal. Next, dari Damara Cahaya 121, kapan terakhir gabet cewek? Lanjut dari Maranti Kaks. Kok kurus? Kalau gendut, susah banget bergerak kayak gini. Nah, kayak gini. Ini susah banget. X dari Karmin Peta dan 1001 lainnya. Siapa YouTuber yang menginspirasi kamu? YouTuber yang menginspirasi saya itu ada Tim Tuan. Tim Tuan sudah dari lightingnya, backgroundnya, kamera, flashnya sudah komplit, jadi bisa jadi kayak sinematik. Sementara saya hanya punya lighting satu gede tuh di situ, lighting gede. Di belakang aku belum beli. Next dari Krishna Wijaya 07, kok aku bisa gendut ya? Padahal saya makannya banyak lah. Ya bukan urusan aku lah. Pertanyaan untuk Anda saya lempar kembali ke Anda. Next dari Nopalo di Fans JKT. Ada fansnya. Fans ya. Fansman. Apa wih? Ada fansman. Kapan di Jakarta lagi bang? Oke, aku ke Jakarta lagi kalau ada reuninya SD di SD ku yang di Jakarta. Next, dari Andina Cahya, kok aku gak tinggi-tinggi? Aduh. Ya, untuk kamu perempuan lah. Biar aku jawab. Minum Suzuki. Tubuh itu ke atas, bukan ke samping. Apa benar itu Suzuki? Next, dari Haidar 29. Kok lo pobia sih? Polos biadab. Apa main artinya? Aku gak tahu. Coba kamu ulang lagi pertanyaan di Q&A ketiga nanti ya. Oke, saya mengundurkan diri dan bye.